Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan lakukan penggantian pusing pada tuas perneleng hinulohan, yang mana tuas ini sempat terlepas. Jadi dari pengalaman sebelumnya, kalau kejadian seperti ini biasanya disebabkan karena pusingnya bermasalah. Sambil menunggu saya membuka penutup tuas ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang. Nah, penutupnya sudah terbuka. Pusingnya tempatnya di sini. Ini adalah pusing baru yang akan saya pasang. Sebelumnya saya buka dulu tuasnya. Ini ada dua baut berukuran 10 mili. Dan ini satu mur berukuran 12 mili yang tepat berada di kabel perneleng atau biasa disebut kabel kolor. Nah, ini tuasnya sudah terlepas. Ini adalah pusing utama. Tepat dugaan saya, ini pusingnya pecah. Ini harus diganti. Ini pusing baru yang akan saya pasang. Kasih stempet sebelum pemasangan. Jadi tuas ini masalahnya terlepas ketika ditarik ke arah kanan, mau masuk gigi 5 dan 6. Ini adalah pusing yang satunya yang ada di jari tuas. Nah, ini tempatnya di jari tuas ini.
Masangnya bisa didorong pakai benda apa aja, bisa pipa, bisa obeng. Kebetulan ini yang saya pegang atau saya gunakan ini stang shock, sudah masuk. Tinggal pasang, masukkan jari tuas terlebih dahulu. Baru tuas atau pusing utamanya diturunkan. Tinggal pemasangan baut. Tinggal memasang mur kabel perseneleng. Selesai ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan nantikan video-video selanjutnya dari channel ini, Mekanik Leneh, yang tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan terima kasih telah mendukung channel ini. Semoga teman-teman diberi kesuksesan. Sudah selesai, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.